Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Tingginya animo masyarakat di Malaysia akhirnya membuat Bon Siew Honda Malaysia kembali memasarkan Honda Monkey. Motor ikonik dengan dimensi mungil ini dipasarkan dengan harga Rp13.999 atau sekitar 48,8 juta rupiah. Nah, sebelum kita bahas tentang video ini, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Motor Monkey yang di Malaysia ini sudah mengusung mesin MSX125SF lengkap dengan pendingin udara. Mesin ini diklaim menjadi yang paling bertenaga yang dimiliki Monkey sejak pertama diproduksi pada tahun 1963. Dengan kubikasi 125cc, mesin tersebut mampu mendistribusikan tenaga sebesar 9,6 dk dan torsi 10,5 Nm yang ditransfer ke roda belakang melalui transmisi 4 percepatan manual. Guna mengimbangi daya jelajahnya, kapasitas tangki sedikit diperbesar hingga mampu menampung bahan bakar sebanyak 5,6 liter. Tampilan klasik dengan nuansa retro tetap dipertahankan, yang telah menjadi ciri khas Monkey. Agar terlihat modern, fitur keselamatan kini sudah mengaplikasi double cakram berdimensi 220 mm pada bagian depan dan 190 mm di bagian belakang. Untuk bagian pencahayaan sudah ditunjang dengan lampu LED. Begitu juga dengan speedometer yang kini telah mengadopsi LCD digital. Honda Malaysia resmi memasarkan motor ikonik ini dengan 3 pilihan warna, yakni Per Nebula Red, Per Glittering Blue, dan Banana Yellow. Nah, untuk pasar Indonesia sendiri sebenarnya banyak penggemar Monkey. Sayang belum dipasarkan secara resmi, sehingga selama ini penggemarnya terpaksa mengambil langsung dari importir umum. Nah sob, menurut kalian gimana? Thailand dan Malaysia sudah memasarkan motor ini. Nah, apakah Honda Monkey 125 ini siap ke Indonesia? Jangan lupa tinggalkan komentarnya. Semoga bermanfaat.